Ini saya Isai, saya nak umuman mulai ini. Lepas ni saya janji diri saya, saya takkan lagi buat lawak. Di sini, oh, kau dan aku. Kau nampak student? Kau stupid! Umpan mengimpi dalam mimpi. Jalan bawah! Eh, nama siapa? Sagat. Rang dang dang. Satu persembahan yang baik, tapi ni semi final. Jadi kita kena tough sikit. 3 star. Alhamdulillah, apa yang kami rancang kami buat dengan baik. Cuma ada yang benda yang tak dapat, itu sikit-sikit je lah. Opening pula malam ni, dia opening dia pening sikit lah. Sejujurnya ku tak bisa. Tomok yang makin hari makin berkeyakinan, makin menjadi-jadi dia punya kebolehan. Untuk berada di atas pentas musical awak superstar ni, kalau tak ada diorang, saya rasa saya pun tak boleh buat karakter dan juga punchline-punchline banyak daripada diorang lah. Terima kasih Dato' Awi atas komen yang sangat positif. Soalan lagi, Mutu. Mutu. Mungkin ramai tertanya, who's that the Mutu? Kita buat kendui nanti datang sebab tadi kita buat teka Mutu kan? Datang, teka. Siapa Mutu tu? Mana ada orang mengaji sambil berdiri sambil buat cangkul? Yang ni pun masuk je baik, masuk je baik. Ustaz masuk je baik tu saya memang gelak gila sebab saya berfikiran yang sama. Dia kena ada pelengkap cerita. Kadang-kadang Atu boleh bagi mesej, kadang-kadang Fat bagi mesej, kadang-kadang saya kan. Kita melihat pada apa yang kena dengan situasi. Kadang-kadang ada benda yang perlu kita kekalkan, kita kekalkan. Benda yang paling kita penting adalah benda yang Ustaz nak sampaikan tu sampai. Apa pula? Siap! Ini apa? Pertama sekali kita bagi tepukan kepada dia punya live prop. Acting diorang memang bagus sangat. Okey, kita bagi tepukan kepada kambing tu. Aku tak tahu berapa banyak kau bayar dia. Akan yang saya panggil ni semua macam-macam ni yang memang saya pernah jumpa. Jadi bila saya cakap, boleh tak jadi extra? Dia cakap, okey boleh. Cuma itulah macam apa-apa cakap. Baru hari ni kami jumpa. Baru hari ni kami set up diorang macam mana pergerakan diorang. Dengan kambing tu sebenarnya pun baru hari ni kami jumpa. Setiap orang dalam dunia ni pasti merasa mati. Matilah kau! Persembahan top 3 malam hari ini untuk saya. Itu adalah karya. So kita sangat puas hati apa yang kita sampaikan. Benda ni bergantung pada juri dan juga bergantung pada penerimaan penonton lah. Benda yang kita target dia terhibur, dia tak terhibur. Ada benda yang kita tak target, dia terhibur. Takuntum mawar mena. Tapi malam ni Vicha perform 2 kali lah. Saya okey, saya tak ada masalah. Benda tu tak masuk dalam hati lah sebab kita tahu anda kita pelawak dan dia pun bergurau dengan kita. So maknanya rancangan pun rancangan lawak, kita relax. Baru dapat benefit. But benefit. Tak kisah lah bini siapa pun. Punchline best, timing pun best. Aci, aci, buka pintu. Lawak semua makin bagus. Black makin matang, makin berani. Tahniah. Sebenarnya daripada minggu pertama sampailah sekarang, banyak yang spontan. Itu yang Black sebenarnya dia terkejut. Kenapa dia orang main macam ni, tak scripted kan? Walaupun dalam keadaan apa pun kita boleh deliver. Saya percaya dengan Black dan dia boleh membuat sesuatu dengan spontan dan boleh memikir secara rasional untuk terus dalam berkomedi. Saya cuba fahami macam manakah mereka lakukan apabila datang pentas, macam mana diorang punya permainan. Saya tak ada masalah dah nak main spontan lepas ni. Superstar minggu ini adalah Jay-Mo! Mugat tu bukan nama lelaki ke? Megatron, Shishima, Unicorn! Malam ni saya rasa hantu apa yang awak dapat saya tak tahulah. Dia masuk-masuk saja, dia punya energy, dia punya reaction, dia punya lakonan, dia punya segalanya terbaik. Ya, memang kami tak sangka dia punya energy melampaui daripada apa yang kami cakap. Itu masa dekat stage sebab masa kita rehearsal apa semua tak macam gitu ya bang. Maksudnya tiba-tiba pas dekat stage tu macam dia jadi aktif macam si Megatron tu masuk ke dalam. Dia habis show tadi, kita keluar pentas memang kita ada panggil ustaz tadi. Pulau pandan jauh ke tengah, pulau lain semua lepak tepi. Pulau pandan confirm kat tengah, mangbang mabuk minum brandy. Rasa macam cepat dah habis dah cerita tu. Norang bagi 5 star. Bila kami diberi 10 star, kami akan teruskanlah kalau kami ada rezeki untuk ke final. InsyaAllah kami akan bekerja lebih keraslah untuk anda semua. Kalau tiba-tiba bagi kami best tapi bagi orang tak best pun tak boleh cakap apa kan. Tapi kali ini alhamdulillah apa yang kami rasa best, juri juga rasa best. Harapnya penonton-penonton yang nak mengundi juga merasa best. Hanya satu pintaku di siang dan malammu.
Terima kasih Ci. Terima kasih Syah. Sama-sama. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, kita akan try lagi. Tak ada rasa kecewa tu apa semua, tak ada. Dia rezeki. Nak pergi final tu, siapa dapat pergi tu bonus. Terima kasih kerana bagi peluang untuk kami bertiga ni bergabung dan memberi persembahan setiap minggu sampailah ke semifinal. Sangat-sangat berterima kasih. Syah baru tahu betapa susahnya kita nak buat orang gelak, betapa susahnya nak jadi seorang komedi. That's why Syah respect sangat dengan semua komedian kita kat Malaysia ni. Berkaitan ni bukan satu benda yang mudah. Musical Awards Superstar ni orang kata bagi Syah satu pengajaran yang baru, yang positif untuk Syah belajar. And Syah happy sangat. Telah ku katakan pada... I am so proud of myself. I'm so proud with you guys. So this is for you guys kat luar sana. Actually, this is a very good experience when we come to Titans in Musical Awards Superstar. I hope for the next Musical Awards Superstar can invite us again. Hari ni saya Isyas dan Umar mulai ini. Lepas ni saya janji diri saya, saya tak akan lagi buat lawak yang hambar. Apa masalah kamu ini? Apa yang kau pusing-pusing ni? Bye guys. Bye bye.